ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penghitungan cepat quick count dari berbagai lembaga survei serta penghitungan suara real count Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang masih berlangsung. Menunjukkan kubu nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara lebih dari 50% dibanding paslon Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud. Meski belum ditetapkan resmi oleh KPU sebagai pasangan presiden terpilih, euforia kemenangan tak hanya digaungkan oleh para pendukung dan tim ses kubu 02. Sejumlah pemimpin negara asing juga sudah memberikan selamat kepada Prabowo baik melalui saluran telepon maupun unggahan di media sosial. Begitu tahu, Prabowo Subianto unggul dalam sejumlah quick count Pilpres 2024. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese gercep menelpon Prabowo dan memberikan ucapan selamat atas keunggulannya. Anthony Albanese juga mengaku menjadi pemimpin dunia yang pertama kali menghubungi capres nomor urut 2 tersebut. Selain memberikan ucapan selamat, Albanese menghubungi Prabowo sekaligus untuk membicarakan ambisinya tentang hubungan masa depan Australia dan Indonesia. "Saya merasa terhormat menjadi pemimpin asing pertama yang berbicara dengan Prabowo hari ini, yang jelas unggul dalam penghitungan resmi dan tidak resmi. Mengenai ambisi saya untuk masa depan hubungan Australia-Indonesia," kata Anthony. Anthony juga menantikan bekerja sama dengan Presiden Indonesia yang baru pasca dilantik pada Oktober 2024. Selain menghubungi langsung, Albanese juga memberi ucapan selamat lewat unggahan di platform X. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga mengirimkan ucapan selamat kepada sahabatnya Prabowo Subianto lewat sambungan telepon. Ucapan selamat ini mencerminkan harapan Anwar Ibrahim untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara Indonesia dan Malaysia di masa mendatang. Sekitar 2 bulan sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo bertemu 4 mata dengan Perdana Menteri 76 tahun tersebut. Melalui akun resminya di media sosial X, Anwar Ibrahim mengatakan pertemuan dengan Prabowo sebagai sebuah kunjungan kehormatan. Saat itu, ia menyebut hubungan kedua negara yang kerap bersengketa di masa silam itu ini selalu terjalin erat. Anwar menjelaskan dalam pertemuan itu dirinya dan paslon nomor urut 2 tersebut berdiskusi berbagai isu terkait kepentingan bersama Malaysia dan Indonesia, termasuk hubungan bilateral di bidang pertahanan dan keamanan negara. Sementara itu, Capres Prabowo mengaku ia bersama Anwar Ibrahim membahas berbagai isu bilateral antara kedua negara. Prabowo tak mengelaborasi lebih lanjut isu yang mereka bahas, namun mengatakan dirinya disambut dengan hangat dan diajak makan siang bersama. Dengan satu setara sebagai pemimpin negara, dua sahabat itu kini diyakini makin menggalakkan kerjasama di berbagai bidang di masa mendatang. Ucapan selamat kepada mantan Pangkostrat 72 tahun, Prabowo Subianto, juga dilayangkan oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Bukan hanya memberikan selamat, Lee dan Prabowo juga membahas hal lain, seperti hubungan bilateral kedua negara. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Pers Perdana Menteri Singapura Chang Lee Lin, termasuk kemungkinan menjajaki peluang kerjasama baru antara Indonesia dan Singapura. Selain menghubungi Prabowo, Lee juga disebut menelepon Presiden Joko Widodo. Ya, mengucapkan selamat karena pemilu Indonesia berjalan lancar dan sukses. Chang menjelaskan dua pemimpin negara itu memiliki hubungan yang sangat baik, mulai dari menyelesaikan masalah dua negara hingga memiliki sejumlah kerjasama baru dalam berbagai bidang. Selamat menjabat, PM Lee dan Presiden Jokowi mempererat hubungan Singapura dan Indonesia lewat penyelesaian masalah bilateral yang sudah lama berlangsung, serta memetakan kerjasama baru dalam bidang keberlanjutan, ekonomi digital, dan pengembangan sumber daya manusia, jelasnya. Sehari setelah perhelatan Pilpres 2024, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte turut menyampaikan ucapan selamat kepada Capres Prabowo Subianto. "Saya baru saja mengucapkan selamat at Prabowo Subianto menyusul proyeksi hasil pemilu di Indonesia kemarin. Saya berharap dapat terus mengembangkan persahabatan dan ikatan yang kuat antara kedua negara kita," tulis Rutte melalui platform X. Ucapan selamat dari Rutte menunjukkan dukungan dan harapan atas masa depan yang cerah bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.
Meski diawali dengan hubungan yang timpang, hubungan Belanda dan Indonesia sudah terjalin sejak awal abad ke-17 lewat perdagangan rempah-rempah dan kolonialisme selama berabad-abad. Kini sebagai dua negara berdaulat, Belanda dan Indonesia dewasa ini memiliki hubungan persahabatan yang solid di berbagai bidang. Belanda juga telah memberikan dukungan kepada Indonesia di aspek-aspek strategis, seperti pembangunan infrastruktur maritim, manajemen air, transportasi, dan logistik. Perdana Menteri Republik Ceko Peter Fiala melalui akun X pribadinya @p_Fiala turut meramaikan ucapan selamat kepada ayah Didit Prabowo tersebut atas kemenangan yang diraihnya dalam perhitungan sementara. Selamat kepada @Prabowo_Subianto karena memenangkan Pilpres Indonesia 2024. Tweet Peter pada 14 Februari atau hanya beberapa saat setelah sejumlah lembaga merilis hasil perhitungan cepat. Dalam unggahannya, Peter juga menyorot perihal kunjungannya ke tanah air. Ia lalu mendoakan agar transisi kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Prabowo dapat berjalan baik. Selain itu, Peter juga menyatakan kesiapannya untuk memperkuat hubungan antara Republik Ceko dan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Mengingat kunjungan saya ke negara Anda yang indah kurang dari setahun lalu, izinkan saya mendoakan transisi yang lancar sekaligus menyatakan kesiapan kami untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara, tulis Peter di akun sosmednya. Melalui Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, memberi ucapan selamat atas kemenangan sementara Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Prabowo Subianto menerima kedatangan Dubes Inggris untuk Indonesia tersebut di kediamannya pada Jumat 16 Februari lalu. Dalam kunjungan itu, Jeremy memberikan pesan berupa surat langsung dari Perdana Inggris berdarah India tersebut yang berisikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Capres Indonesia ke-8 itu kemudian mengunggah ucapan selamat Rishi Sunak di akun sosmednya. Selain memberi ucapan selamat dalam suratnya, Rishi Sunak juga menandai jika tahun 2024 menjadi tahun ke-25 hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Inggris. Saya senang bahwa kita telah mencapai banyak hal bersama-sama melalui peta jalan Inggris-Indonesia, tulis Rishi Sunak. Perdana Menteri 43 tahun itu pun memiliki harapan agar Indonesia dan Inggris dapat mengembangkan hubungan bilateral yang lebih jauh lagi menjadi kemitraan strategis sejati, yang mengutamakan kemakmuran dan keamanan ekonomi, termasuk bekerja sama untuk menjaga kawasan Pasifik yang bebas dan terbuka. Selain dari Malaysia, Singapura, dan Australia, pemimpin negara tetangga yang juga memberikan selamat adalah Perdana Menteri Thailand, Srettha Thevisin. Perdana Menteri 62 tahun itu mengucapkan selamat kepada calon Presiden Prabowo Subianto atas keunggulan suaranya dalam pemilu 2024, yang diyakini akan berlangsung satu putaran saja. Ia menyampaikan harapannya agar dapat bekerja sama dengan Prabowo untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Thailand. Selamat kepada Letjen Prabowo Subianto dari Indonesia @Prabowo atas kemenangan pemilu presiden Anda. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk lebih memperkuat hubungan dan kerjasama antara Thailand dan Indonesia. Selamat juga kepada masyarakat Indonesia atas suksesnya pemilu. Tulisnya pada Jumat 16 Februari 2024 di media sosial X. Presiden Rusia Vladimir Putin adalah salah satu pemimpin negara yang segera menyampaikan ucapan selamat ke calon Presiden Prabowo Subianto usai dinyatakan unggul dalam versi Quick Count Pilpres 2024. Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, terimalah ucapan selamat saya yang setulus-tulusnya atas kemenangan meyakinkan Anda dalam pemilihan Presiden. Demikian pesan Putin sebagaimana dilansir dari media pemerintah Rusia TASS 2 hari setelah Pilpres terlaksana. Menurut Presiden yang lebih muda setahun dari Capres Prabowo tersebut, hubungan Indonesia-Rusia berlandaskan tradisi persahabatan yang tulus dan saling menghormati. Putin juga mengatakan hubungan kedua negara berhasil berkembang di berbagai bidang kerjasama. Dalam pernyataan itu, Putin meyakini aktivitas Prabowo sebagai kepala negara nantinya akan berkontribusi terhadap kerjasama Indonesia dan Rusia. Ia juga yakin jika nanti Prabowo memimpin akan banyak berperan untuk memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Saya mengandalkan dialog konstruktif dengan Anda dan kerjasama yang bermanfaat mengenai isu-isu topikal dalam agenda bilateral dan internasional, tutup Putin.
Hingga info ini diturunkan, sudah ada sekurangnya 10 pemimpin negara yang memberikan ucapan selamat, termasuk dari Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe. Jumlah itu diyakini akan terus bertambah. Sementara itu, dua mitra ekonomi terbesar Indonesia, China dan Amerika, belum secara lugas memberikan ucapan selamat. Namun begitu, pemerintah China merespon positif terhadap kemenangan Prabowo. Disebutkan, pemerintah China menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Sementara itu, Amerika bersikap lebih pasif. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan, Amerika masih memikirkan waktu yang tepat untuk memberikan ucapan selamat kepada Presiden Indonesia. Pihaknya juga menunggu hasil realcon agar bisa memberikan selamat kepada Presiden Indonesia terpilih. Apakah menurutmu sikap Gedung Putih ini menunjukkan kekecewaan Amerika atas kemenangan Prabowo Subianto?